Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Ingat guys, subscribe itu gratis, gratis, dan gratis guys. Dilansir dari Gelora News, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press, Agung Gumelar, mengingatkan seluruh pihak yang telah mengantarkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih untuk tidak pamrih. Untuk mereka yang mengantar kemenangan, jangan pamrih. Kerelaan harus dalam hati. Membantu, jangan pamrih. Kalau nanti tidak dapat apa-apa, jangan sakit hati. Katanya dalam acara reuni alumni SMK Jakarta Bersatu di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Minggu 30 Juni 2019. Agung mengatakan, seluruh tim pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin harus tetap kompak dalam mengawal kepemimpinan masa bakti 2019 sampai 2024. Sebab, dalam 5 tahun kepemimpinan presiden terpilih, ada banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa. Salah satunya adalah upaya mengganti ideologi bangsa dengan falsafah menurut keyakinan mereka. Ada gerakan besar yang ingin mengganti bangsa ini dengan falsafah mereka. Di depan kita ada tugas besar, tidak hanya mengawal Jokowi sampai 2024, ujarnya, erogatif presiden dan wakil presiden. Namun, dia meminta seluruh pihak terkait untuk menyerahkan kewenangan itu sepenuhnya kepada Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Saya tidak ingin Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin tersandra, katanya. Menurut Agung, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus dibangun bersama oleh seluruh komponen bangsa, juga termasuk Prabowo dan rekan-rekannya. Harapan saya kepada Prabowo CS, kontestasi politik ini sudah berakhir. Saya bisa rasakan, Prabowo dan timnya, kita harus berjiwa besar, menerima realitas politik, ujarnya. Situasi saat ini, kata Agung, tidak menutup peluang sedikitpun bagi Prabowo untuk membaktikan diri kepada negara. Pendukung Prabowo di kalangan purnawirawan, juga sahabat saya yakin mereka juga realitis. Saya ingin merangkul mereka bersama lagi, katanya.